Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketemu lagi dengan saya Rinto Rigon. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Dan kali ini saya masih bersama dengan rekan saya, Mbak Dila Kurniasih. Halo. Nah, Mbak Dila Kurniasih ini adalah admin dari channel YouTube Dila Kurniasih. Dila Kurniasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta nonton channelnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di tempat Pak Dadang. Pak Dadang ini adalah peternak ikan koi, Pak ya. Ikan koi dan ikan komet. Nah, saya kenalkan dulu misalnya. Ini adalah Pak Dadang. Gelap. Nah, misalnya ini adalah Pak Dadang. Pak Dadang ini dari kecil katanya dulu memang sudah memijahkan ikan, Pak ya. Nah, tapi sekarang dia fokusnya ke ikan hias, ikan koi sama komet. Ikan komet ya. Nah, ikan koi sama ikan komet. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti kita akan lihat koleksi indukan dan anakan ikan hasil pemijahan dari Pak Dadang. Nah, misalnya ini adalah koleksi indukan ikan koi milik Pak Dadang. Nih, lagi kita beri makan, misalnya. Indukannya diletakkan di dalam kolam seperti ini. Ukurannya cukup besar. Di dalam satu kolam ini terdapat sekitar kurang lebih 30-50 ekor indukan, pemirsa. Kalau dulu Pak Dadang punya sekitar 100 ekor lebih, tapi ikannya beberapa ekor dijual sama teman-teman Pak Dadang yang juga ingin coba berternak ikan koi. Ada berapa ekor, Pak? Nah, tapi yang dikeluhkan Pak Dadang, jenis indukan ikan koi-nya belum terlalu yang bagus, artinya warnanya belum yang terlalu cerah atau yang ngeblok, pemirsa. Jadi warnanya masih pecah. Dan nanti setelah ini kita akan coba jalan ke depan. Kita akan lihat lokasi Pak Dadang untuk apa namanya menjual ikannya, pemirsa. Pemirsa, ini adalah ikan komet hasil dari pemijahan yang dilakukan oleh Pak Dadang. Dan ikan komet ini sudah berusia sekitar 4 bulan, pemirsa. Dan ini dijual Pak Dadang kira-kira seharga Rp5.000 per ekor. Jadi cukup murah dibandingkan di Kota Bengkulu. Kalau di Kota Bengkulu untuk ngecer atau jual langsung ke pembeli ukuran segitu itu sudah bisa sekitar Rp7.000 per ekor. Kemudian ini adalah ikan koi dan ikan komet hasil pemijahan dari Pak Dadang. Tapi kendalanya ikan koi-nya warnanya belum terlalu cerah, pemirsa. Jadi warnanya masih agak pudar, ada hitam dan kuning. Dan warnanya pun kurang ngeblok seperti itu. Nah, ini kendalanya di bibit sih kalau kata Pak Dadang. Nah, pemirsa, sekarang saya sedang bersama Pak Dadang dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang kegiatan Pak Dadang tentang peternakan ikan koi-nya. Pak, kalau mulai ternak ikan koi dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 2007. 2007-an ya? Kalau bibitnya dapat dari mana kemarin? Bibitnya dulu saya pertama kali beli sama Bapak Rustam. Sekitar ukuran 3 cm lah. Sampai sekarang lah ya. Asalnya. Iya. Kalau di sini dijual per ekornya berapaan, Pak? Yang sama. Yang komet atau koi? Yang kira-kira umur 3 bulan atau 4 bulan? Yang 3 bulan di sini, yang 4 bulan di sini 5.000. 5.000 ya? Kalau ikan koi-nya? Ikan koi-nya yang umur 4 bulan ini mencapai 15.000-20.000. Nah, kalau ini adalah indukan ikan mas koki dan Pak Dadang lagi siap-siap untuk memijahkan ikan mas koki juga, pemirsa.
Adikan masuk ke jenis Lowo dan jenis Calico. Nah pemirsa, itu tadi video singkat dari saya tentang berkunjung ke tempat Pak Dadang, peternak ikan koi dan ikan komet di Provinsi Bengkulu. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.